kita ganggu yang motong. Ada beberapa jenis motif kain kaos yang sebetulnya kainnya udah nggak usah disablon lagi, udah ada motifnya. Salah satunya ini ada motif desain tie dye. Semoga nggak kebalik. Nah ini susah ya. Nah ini kalau yang ini yang lagi diproses ini namanya cipracet ya? Iya, cipracet. Nah, seperti ini cipracet. Motifnya, ini labelnya cipracet. Oke. Ini dia kain katun bermotif. Ya, motifnya unik. Ada warna hijau, putih dan abu-abu. Warna dasarnya warna apa, hitam atau biru ini? Navy ya, biru navy. Sedang dalam proses. Terus apa Mang Ipin namanya, Mang Ipin? Gelar. Oh, digelar. Ciprat cet. Kita lihat nih, ada ininya nih. Ciprat cet. Oh, ini ya, kebalik. Sama Mang Ipin. Yang sampai kapan itu emang? Nggak gelar tuh? Sampai sore. Emang sekarang jam berapa? Jam 1. Kebetulan sekarang jam 1 siang. Beres-beres jam 5. Oh, perkiraan itu teh? Perkiraan. Atau udah yakin? Udah yakin. Perkiraan. Itu apa itu yang dipakai itu ganjel-ganjel? Ini bata. Oh, bata. Bata dibungkus sama kain. Rente kado. Ini ada banyak banget ini bekas potongan-potongan. Ini enggak sampai seminggu ini ya? Enggak. Ini baru berapa hari ini udah segini nih? Baru 2 hari udah segini. Karena memang ini bikinnya dalam jumlah yang banyak juga. Berapa roll? 18 roll, untuk 18 roll. Beda-beda 18, motifnya ya? Iya, 18 roll, 18 motif. Oke. Setelah tadi proses menggelar kain, di belakang ini beberapa potongan pola yang siap jahit untuk kain motif tie-dye dan cipracet. Yang berikut ini adalah proses pemasangan mata itik pada kain tie-dye. Setelah dimasukkan, nah, dipatenkan lagi pakai itu ya. Coba kita lihat. Oke, sip.